Selamat pagi teman seraga. Pagi ini kita akan ngisi pondasi yang ringan-ringan aja. Kita coba cari tahu isi di sekitaran, masih di Pontianak Utara. Jadi jika beruntung kita akan menemukan tahu isi pagi ini, karena sudah beberapa hari saya mencoba mencari tahu isi tapi tidak menemukannya. Jadi kalau teman-teman yang berada di Pontianak Utara tahu keberadaan si tahu isi, ya boleh tuh di share tuh. Makanan yang unik juga boleh di share ke saya, spesial buat pondasi pagi yang masuk gang juga gue jabenin nih. Nah ini dia, kita masuk ke sini. Ada nggak? Wah, ini udah pada sepi, udah pada tutup. Kayaknya. Coba ya. Ya, air tahu. Katanya habis tadi. Karena kita kesiangan, karena itu pasar buka dari jam 4 sampai paling siang itu jam sampai jam 9 pagi aja. Habis itu sudah tidak. Dan kita sekarang sudah menuju ke spot kedua. Masih di dalam gang di Pontianak Utara. Coba menggali kuliner di utara dulu. Nah, masih mencari makanan yang ringan buat pondasi pagi ini. Buat pondasi pagi ini, tanya di belakang CS masuk gang-gang apa ya ini tadi ya? Gak salah dulu, di sini ini banyak jajanan nih, jajanan pagi, ada cai kue. Kalau mereka udah buka ya. Wah, belum buka juga. Ya. Yeah. Masih belum buka. Ini apa? Nasi kari ini. Wah, ini berat amat nasi kari. Next time deh, tunggu kelaparan. Ya, bumbu kari spesial. Ini apa? Warung kopi. Oke, coba kita cari tempat yang lain. Oke, sekarang kita masih cari sarapan pagi, pondasi buat pagi ini di sekitaran Pontianak Utara. Ini jalan apa? Itu sih lupa dong. Nanti dikasih tahu. Mungkin di sini ada nih yang di belakang Rupin. Cuma parkirnya susah di sini. Cai kue. Apa ya? Nah, ini parkirnya susah. Ini nih tempat sarapan juga nih. Susah parkir. Ada cai kue, sate lontong, kolak, empat es potong. Coba kita cari parkir dulu. Oke. Cai kue siantan meli. Ini tarif apa ini namanya, langseng apa gimana gitu, lupa. Oke, let's go, kita turun. Ini dia. Rujak mangga juga ada di sebelah, cuma masa iya mondasi kayak pagi rujak. Pagi kak, sudah lengkap tuh makanan, sudah bisa. Iya. Oke, katanya sudah lengkap. Pagi sudah bisa order? Sudah. Bisa. Kuenya mau isi apa bang? Ada bengkuang, kucai, keladi, kacang. Dua-dua. Satu macam dua-dua. Nah, sama apa lagi? Makanan apa lagi? Ada sate lontong, lontong sayur plus sate ayam sama sapi. Terus apa lagi? Berat benar. Kolak, menunya kan? Kolak boleh. Kolaknya ada empat macam. Ada bongko, ungu, pisang, pungat. Bisa campur.
Bisa campur. Iya. Campur aja. Tadi apa tadi? Bongko, ungu, pisang. Bongko, ungu, pisang. Pungat. Hah? Pungat. Pungat tuh mak kan? Pungat tuh kolak campuran. Oh, kolak campur. Yang ada jagung, pala, ubi. Oh. Tapi bisa campur ya? Bisa. Bisa bikin satu. Sate lontong mana mak kalian? Keberatan. Nanti terlalu pagi. Minum ada kacang merah, lidah buaya, jeruk besar, jeruk kecil, CS, aqua selasi. Coba air putih aja. Aqua botol lah bang ya. Kolaknya kan air juga tuh kan? Iya. Ayo udah itu dulu. Mipan, okwe, caiji kue ada juga. Kaha. Oke, jadi kita sudah sampai di Chai Kue Meli yang terkenal itu di Siantar. Kak, ini jalan habis ini, Kak? Kak, jalan habis ini? Enggak. Paret Wasal. Jadi namanya Paret Wasal. Masuk sedikit. 50 meter masuk Paret Wasal. Tadi apa sih namanya? Lupa. Isinya ada pari, ada pisang, terus ini yang ungu ini apa ya itu tadi ya dibilang ya ubi apa ya, jadi dicampur jadi satu. Terus ini ubi putih ya, kalau ini ubi biasa, ini kayaknya ubi jalar lah. Pisang bros ini pari. Ubi. Jadi ada 3 macam ubi. Ubi ungu ini apa namanya? Lupa. Kalau ini ubi putih. Bukan ubi ya, apa sih namanya? Nanti kita tanya orangnya. Tapi enak nih. Oke. Okay. Oke, isi kucai kok blur. Nah, ini dia. Oke, isi kucai. Coba rasain. Korea. Nah, lagi di sini semuanya makanannya halal. Jadi tenang aja. Jadi, kalau siang di sini banyak ibu-ibu, bapak-bapak makan siang di sini karena di kantor ada makan siang. Itu juga ada tulisannya tuh. Mohon tidak membawa makanan yang tidak halal. Ini apa isinya ya? Jadi sebuah
Oke. Pondasi pagi ini sudah terisi, siap mengarungi hari sampai bertemu di pondasi berikutnya. Bye.